Oke, sekarang kita berada di daerah Morens Pool and Cafe. Ya. Jadi ini tempatnya masih belum gitu kalau. Jadi ini ya. Jadi kita nempatin tempat ini. Nah, ya ini tempatnya yang kita nempatin. Di bawah. Ini juga ada kolam renangnya. Nah. Jadi untuk naik ke atas, untuk di lantai 2 ya. Nah, di sini tangganya. Dan kita di sini kamarnya. Kita dapat nomor 3. Nah. Dapat meja. Meja. Ada handuknya. Ada sabunnya. Ada minumannya. Ada minum kopi. Ada TV. Air panas juga ada. Nah, ini sendal hotelnya ya, sendal hotelnya. Oke, kita dapat sendal ya, sendal dapat 2, terus juga ada dapat minuman, dapat handuk, ini dapat minuman, ini kopi, ini dan TV. Ini juga ada tempat tidurnya. Jadi kalau Anda mau kemari, tempatnya itu saya recommended tempatnya nomor 3 ya. Dia ruangannya lebih besar. Terus dia kamar mandinya juga lebih luas. Nah ya, nih. Kalau di kamar nomor 1 dan kamar nomor 2, dia itu kamar mandinya bagi 2. Jadi kecil. Nah, memang dia satu-satu. Kamar mandi lebih kecil. Nah, gitulah. Oke. Okay. Nah. Ini yang untuk naik ke atas. Ini tempatnya yang naik tangganya dari sini. Dan. Di bawah. Nah. Jadi ini duduk-duduk ya. Nah, dari sana jalannya muter turun ke bawah ini. Nah, kamu duduk di sini. Jadi ini udah jalan 1 tahun. Nah, ya. Ini mendung ya, mendung. Jadi ini dapurnya ya, dapurnya. Dan ini bukanya hanya sampai jam 9:30 malam aja. Nah, 9:30 malam. Jadi ini kalau masuk ke sini biayanya 35.000 ongkosnya. Tapi kalau kita misalnya tidak, misalnya sudah tamu yang menginap itu free. Ya. Nah, jadi ini adalah bukit pisau-pisau ya. Anda lihat. Nah.
Jadi itu aulanya disewa ya, untuk umum ya, disewa untuk umum. Kalau dia gedung aja itu 1.500.000 sewanya, dan kalau kita pakai musik itu 3.000.000. Nah itu bisa bebas mau pakai kursi atau pakai tikar ya. Jadi muat 200 orang paling banyak tempatnya ya. Nah kita pilih yang nomor satu ya, pilihnya nomor satu tempat nginapnya. Oke. Jadi ini modelnya kayak Santorini ya, tapi bukan Santorini. Nah. Jadi kita ngelapornya langsung ke dalam ke kafenya. Nah. Oke. Sekarang kita mau lihat ini tipe apa? Oh, ini kamar mandi ya? Kamar mandi. Oh, ini kamar mandi untuk camping ya? Iya. Oh. Oke. Sekarang kita mau lihat ini tipe apa? Oh, ini kamar mandi ya? Kamar mandi. Oh, ini kamar mandi untuk camping ya? Iya. Oh. Oke, ini tipe deluxe. Ini kamar mandinya bisa. Di atas tempat tidur lagi ya? Iya. Jadi ini bisa, ini tampak belakang yang tadi ya? Iya kak. Nah, ini tipe deluxe, bisa muat dua kamar, satu besar, dua di atas juga ya? Iya kak. Kalau tambah extra bed bisa 8 orang. Kalau extra bed tambah bisa 8 orang. Nah, jadi juga ada TV-nya juga udah ada. Hanya dia kelemahannya di sini kamar mandi terpisah. Nah. Tapi dia sudah ada dapur. Dapur. Nah, jangan dapurnya lampunya. Nah, ini dapurnya. Nah. Oke, ini yang superior. Tetap sama. Nah, ini superior, ini dapur, ada gasnya juga, bisa masak. Kamar mandi juga sama. Nah, ini dia tidak ada bertingkat. Nah, dia bedanya. Dia tidak bertingkat, dia hanya di bawah saja. Nah. Nah. Jadi nah. Nah ini bentuknya. Ini untuk satu tempat tidur. Situ tadi dua tempat tidur. Nah except jalannya dari sini. Nah kita jalan itu tadi dari tampak belakang. Ya. Nah. Nah. Ini ya. Buah apa nih?
Durian Kani, Pak. Durian Tani? Kani. Kani. Ini bukannya lebih tinggi dari Montong? Bukannya? Adiknya Montong. Adik-adiknya Montong kan? Adiknya. Ah, iya. Nah, ini kalau misalnya kemah-kemahan ini tenda-tenda juga ada. Tuh. Kanan. Tenda baru lagi Pak. Kena angin kemarin malam. Iya. Jadi ini luas tanahnya 6,5 hektar ya? 5,4. 5,4 hektar. Nah, jadi besok kita lihat ini. Nah, tampak paginya ya. Nah, ini karena kita udah maghrib. Jadi, udah gelap. Nah. Jadi yang punya Bapak Girsang. Selamat pagi, kita dari Orange dan kita bisa lihat itu ya. Nah, itu gunung. Ini tamu yang nginap di apa ya, di rumah-rumah kayu ya, yang ini. Hari ini sarapannya nasi goreng pakai kerupuk, pakai telur, ada teh. Nah, ya. Jam 8 pagi masih kabut ya. Nah, itu Anda lihat itu sebenarnya itu ada bukit Gunung Si Pisau-Pisau. Dibilang gunung, nggak tahu juga itulah bukit. Gunung Si Pisau-Pisau itu ya. Nah, dia tertutup sama awan kabut. Nah, kalau pagi suasana begini. Nah, ya. Dan itu tamu yang sudah bangun ya. Nah, bagian ini sekarang lagi mendung, hujan gerimis. Nah, jadi aula yang dimaksud ini adalah inilah tempatnya ya. Ini akan dibangun aula dan bisa menampung lebih dari 200 orang. Kalau yang di dalam ini, di belakang ini itu bisa menampung hanya 200 orang aja. Tapi kalau yang di sana yang Anda lihat itu lebih dari 200 orang. Ya. Nah, nanti di sebelah sananya lagi, di sebelahnya itu akan dibangun bangunan dari kayu juga yang seperti barak militer. Dia bertingkat. Nah, gitu. Jadi tempatnya masih sangat luas ya. Jadi ini banyakan pohon durian ya. Pohon durian batasnya itu dari sampai sana. Pohon itu batasnya. Kalau Anda lihat pohon tinggi itu, nah itu batasnya. Sangat luas sekali. Dan ini masih progres bangunan ya. Masih jalan terus progres pembangunannya. Nah, ini tanahnya berbukit-bukit. Jam 10 pagi sudah ada orang datang dari Medan untuk foto-foto.
Untuk saat ini rumah kayunya hanya 5 rumah aja ya. 5 rumah aja. Ini toilet yang untuk tenda-tenda ya. Nah, yang pakai tenda. Ini kamar mandinya. Nah, ya. Nah. Itu juga ada dapurnya juga. Nah, dari yang pakai tenda ada 4 tenda, 5. 5 tenda. Dan untuk yang pakai rumah kayu itu ada 5 juga. Dengan 2 tipe. 3 tipe. Nah, jadi 3 tipe itu yang satu rumah dia yang ada balkonnya di atas. Jadi yang 2 tipe yang standar ya. Satu lagi yang tipe deluxe, satu lagi tipe standar. Ya. Jadi semuanya itu rumah-rumah itu dia pakai dapur. Dapur dan kamar mandinya bisa dengan rumah kayu ya. Nah, jadi yang pakai tembok itu dapur dan rumah kayunya. Ya. Yang sana Anda lihat di sana itu adalah yang punya tempat ini. Nah, jadi kalau misalnya dia kesini ke Bersagi, dia di situ tinggalnya. Itulah rumah Bapak Girsang. Nah, ya, di sini juga sediakan musola bagi yang ingin sholat. Nah, jadi itu untuk duduk-duduk pasti tersupir ya. Kalau misalnya ada tamu yang rombongan. Nah, di sini juga ada gensetnya ya. Ada gensetnya, dan itu yang itu lagi dibangun itu untuk kandang anjing. Nah, untuk peliharaan. Nah, ini Morens ini diambil dari nama Morenta. Morenta dari orang tua Bapak Girsang. Ya. Nah, orang tua ibu, istilah ibu dari Morenta Girsang. Nah, inilah dia namanya, singkatannya Morenta. Nah, jadi ini kebetulan lagi mati lampu ya, jadi nyalakan headset. Ini bekerja masih terus berlangsung ya. Nah, terus jalan. Nah, ini bangunannya di atas. Jadi Anda lihat ya, kamar nomor 456. Dia di belakangnya tidak ada kamar mandi. Nah, kamar mandinya itu bergabung sama yang ada ini, yang warna biru ini. Bergabung, jadi silain ganti-gantian. Kalau kamar mandi lantai 1, kamar nomor 1 atau 2, kamar mandinya itu kecil. Nah, ini kecil. Nah, jadi kalau Anda mau kesini nginepnya, pilihlah kamar nomor 3. Jadi dia kamar mandinya agak luas dan kamarnya juga lebih luas. Nah, oke. Okay. Ini bapak yang beli coklat ini security-nya penjaga ya. Tempatnya ini baru berjalan 1 tahun ya, tempatnya baru jalan 1 tahun. Dan untuk kendaraan ketahui, ini lampunya dia solar panel, dan sistemnya kalau dia hidup malam, dia kalau ada orang lewat baru menyala lampunya. Nah, sistem gerak dia pakainya, tapi kalau nggak ada orang dia redup, nggak cas. Untuk lapangan parkir sangat luas ya. Nah, jadi bapak ini jaga malam, rangkap security apa juga, bagian karcis. Nah, tidak masuk. Oke, demikian liputan saya di penginapan Morens and Cafe ya, and Resto. Jadi untuk kemari saya remudit datang kunjungi hanya di sini untuk ketahui kalau malam itu jam 8:30 malam itu semua sudah tidak ada aktivitas lagi ya. Jadi untuk Anda ketahui supaya Anda tahu ada benar-benar istirahat buat tamu dan juga para karyawan pengunjung ya.
Jadi untuk malam-malam aktivitas tidak ada lagi. Begitu juga dengan restorannya, sini tidak ada room service ya. Room service-nya tidak 24 jam. Jadi kafe tutup, restoran juga tutup. Oke. Okay. Kita melanjutkan aktivitas lagi dan trip selanjutnya kemana ya? Tonton terus liputan saya sampai habis. Terima kasih.